Nah, ini ada domba-domba jantannya, Pak. Jalu. Hah? Domba jantan ya? Si jantan ini. Jantan ini dan Pak Ekor. Garut ada cukup Pak proyek mah. Ada darah Garutnya ya. Iya. Ini harga berapaan, Pak? 15-an. Ih, 15. Iya. 150 juta. Jalu bikang. Bikang. Oh, bikang. Ini betina ini ternyata, betina. Kalau jalu bakal dapat 15. Ini berapa tadi 15-an? Mana? Ini 15-an dapat ini. 15-an betina nih. Ini darah Garutnya ada, ini Garut. Garut. Ini Garut betina. Ini saya ulangi, dia bukan jantan, betina. Jadi ada domba Garut betina, ada 4 ekor. Ini harga 15. 15 biasanya ini dipakai untuk pembibitan atau untuk akikah. Ini. Enggak bisa kurang lagi, harga berapa, Pak? Ada kurang sedikit. Berapa? 50 ribuan lah kurangnya. Namanya siapa, Pak, namanya? Panjah. Pak Panjah. Nomor HP aja, nomor HP. Ada nomor HP. Nomor HP aja, Pak. Sebutkan nomor HP-nya. Ntar sama anaknya ya. Lupanya. Panjah nih, Panjah. Itu dari mana, Pak? Dari Dr. Raja Liyahya. Oh ya. YouTuber. Dari harga ini Panjah nomor HP lupanya. Ya. Ini datang aja ke sini pasar Cikalon Kulon. Panjah. Ini jual domba-domba Garut betina. Ini harga. Namanya Pak Panjah. Ya. 15. Ini harga. Ini harga apa nih? Ini betina bibit. Berapaan? Ini harganya 1,5. 1,5. Jantan betina. Jantan 1,5 nih. Masih kecil 1,5. Luar biasa sekarang harga ya. Ini di atas ini kalau bibit. Ya, benar-benar. Jadi harga rata-rata naik ya. Iya. Ini Pak siapa namanya lupa saya? Pak Haji Sutrisna yang dari Cianjur itu. Pak Haji Sutrisna yang Cianjur. Yang punya bunting yang di sana dulu. Yang buntingannya. Di sini belanja ya. Belanja apa jualan? Jualan. Jual ya. Pak Haji Sutrisna nih dari Cianjur belanja ke sini, jualan juga ke sini ya. Pasar Cikalong Kulon. Harga kayaknya naik ya. Jadi begitu ceritanya. Oh, ini cincep lewat-lewat aja cincep. Lewat-lewat. Domba betina berapa? Betina tergantung besar kecil. Mulai harga berapa? Mulai harga. Sekarang paling kecil aja udah 75. 750. Iya. Oke, Pancep, makasih. Terima kasih, mantap. Jadi dugaan saya malah salah meleset. Dugaan saya kan tadi 600 harga domba betina potong ya. Atau domba betina yang dibakalan. Ternyata paling murah 750. Domba betina di pasar Cikalong Kulon hari ini. Jadi memang sedikit membingungkan, tapi enggak juga ya. Biasa aja, memang ada kenaikan harga. Harga naiknya bisa 100.000 sampai 200.000 per ekor. Assalamualaikum. Bapak dari mana, Pak? Dari Cipanas. Belanja apa jualan? Ya, belanja, Pak. Dari Cipanas? Ya. Oh, ya. Bagaimana hari ini harga? Mahal. Oke, terima kasih. Ini bos dari Cianjur. Udah. Ya. Ini mah udah tahu saya. Ini orang Cianjur jualan apa belanja? Belanja, Pak. Belanja ya. Harga kambing mahal. Mahal ya? Mahalnya berapa? Dari target daging pasar ini 125.000. Satu ekor naiknya ya, 125.000 ya. Per kilonya naiknya hampir 15.000 per kilo. Per kilo naik 15.000 ya. Iya, sekarang target jualan pasar udah nyampe. Kalau belanja per kilo apa di cogrok? Cogrok, Pak. Cogrok ya. Tapi di jualnya per kilo. Dikonversikan per kilonya 15.000 ya. Iya. Siapa namanya? Pak Abi, Pak. Pak Abi dari Cianjur. Oke, makasih Pak Abi. Siap. Makasih. Nah, jadi kan betulas lagi kan, memang naiknya harga 100 sampai 125.000 lebih detail. Kalau dikiloin harganya 15.000 per kilo naiknya. Pak, mari Pak. Nah, demikian dulu ya informasi dari pasar dari pasar Cikalong Kulon hari ini. Nanti kita dapat informasi lagi lebih bagus mudah-mudahan. Biar bisa didapatkan informasinya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Share, like, and comment. Kalau nggak subscribe berarti koslet. Oke, assalamualaikum.